Dan selamat datang Mas Gibran di NTT, Pusat Tinggi Toleransi. Mas Gibran, NTT ini merupakan miniaturnya Indonesia. Bukti konkretnya adalah kehadiran kami semua pada malam hari ini dari latar belakang agama yang berbeda, daerah yang berbeda, dan kami berbeda-beda ini melebur menjadi satu yang dibingkai dalam indahnya alam Nusa Tenggara Timur. Mungkin besok Labuan Bajo mencoba. Siap. Selain itu Mas Gibran, yang mempersatukan kita semua di sini pada malam hari ini adalah kebersamaan visi, misi, dan semangat bahwa Indonesia sudah saatnya dipimpin oleh figur yang kompeten yang mewakili demografi masyarakat Indonesia yang didominasi oleh anak muda, dan figur itu adalah Mas Gibran itu sendiri. Mari kita beri tepuk tangan. Mas, ada pemuda NU, ada teman-teman pemuda Muhammadiyah, dari teman-teman Kristen, teman-teman pemuda Katolik, yang ketua umumnya ada di sini. Semua ini ketua umum semua ya. Dan teman-teman dari Hindu Buddha. Maka kesempatan yang berikut, Mas Gibran, kami menyampaikan harapan sedikit dari kami. Yang pertama dari teman-teman NU. Waktu dan kesempatan saya silakan. Dan pertama saya ingin bertemu memperkenalkan nama saya kasih waktu ada Puri, saya asli Pribumi, asli Alor KTP. Kebetulan saya bermukim di Kota Kupang, KTP pun saya di Kupang. Saya senang sekali di hadapan Mas Wapres, Mas Gibran, anak-anak muda, teman-teman semua. Kita dipilih oleh waktu mungkin Kiai Hasim itu punya peran yang sangat besar, bisa mencetak generasi satu Indonesia, memberikan beasiswa untuk banyak itu masyarakat. Apa pemain kita juga mungkin Mas Gibran suatu saat ya memperhatikan kaum muda ya SDM ya. Terima kasih, selamat datang di NTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tuhan kami bersyukur atas kasih setia dan kemurahan-Mu hingga malam hari ini. Dalam suasana sukacita kami akan menikmati makan malam bersama yang telah disediakan. Kami mohon berkat-Mu atas makanan dan minuman yang telah tersedia, agar ketika kami makan dan minum membawa berkat bagi tubuh dan jasmani kami. Ini doa kami ya Bapa, terima kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Let's discuss.